Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudara yang terberkati. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan. Biarlah berkatnya senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberi kesempatan mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Untuk itu, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang di sorga, Tuhan kami yang tetap senantiasa bersama-sama dengan kami. Terkhusus pada saat ini kami mau disapa oleh firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat dan kepintaran supaya kami mengerti firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Amin. Pada hari ini, Jumat 13 Mei 2022, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat firman Tuhan yang tertulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kehidupan di dunia ini berjalan dengan cepat dan berlalu tanpa kita sadari. Sama seperti anak kecil ketika kanak-kanak, dia belajar merangkak. Ketika sudah pemuda, saatnya untuk berjalan. Dan ketika kita sudah dewasa, kita berlari dengan cepat dan tidak terasa waktu itu tiba-tiba habis. Inilah menggambarkan dan begitu cepat waktu berjalan dan takkan mungkin kembali. Sementara dalam kehidupan ini, kejahatan dan tindakan kekerasan selalu datang menghampiri setiap orang. Tentu yang kita butuhkan kepercayaan iman kita yang kuat agar tidak goyah dan kalah terhadap rintangan di tengah-tengah dunia ini. Namun, kehidupan yang beriman selalu bersandar kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang menjadi sumber kehidupan kita. Walaupun terkadang kita melihat, bahkan bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan orang-orang fasik yang sudah berlaku jahat itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang, yang tidak terpuji, dibiarkan hidup. Seakan-akan Tuhan sudah melupakan prinsip keadilannya sebagai hakim yang adil untuk menghakimi setiap kehidupan manusia yang mengatakan bahwa yang adil diselamatkan, bahkan menerima keselamatan yang tetap mempercayai akan kuasa dan keadilan Tuhan. Kepercayaan menggambarkan dan terlihat dengan jelas dari apa yang dikatakan dalam renungan hari ini. Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan yang diurapi memerintah sebagai raja, saatnya lah kita berubah dan bertobat, bukan malah menambah dosa-dosa kita. Ketika terdengar suara yang nyaring dari sorga, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Hukuman dan murka Tuhan akan tiba saatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah gambaran yang jelas dari Tuhan tentang bumi di dunia ini. Dan pasti ada masanya datang dan memberikan upah bagi orang-orang yang taat, yang setia pada Tuhan.
Namun, bagi orang yang tidak taat, dia akan gentar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman pada Tuhan, harus menyadari hal ini. Maka kita akan hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesalehan di hadapan Tuhan. Sebab hanya dialah hakim, hanya dialah satu-satunya raja. Dia akan menghakimi segala perbuatan kita, dan dia yang berhak untuk menentukan upah yang kita terima. Untuk itu, marilah terus menjaga hidup kita seturut dengan firman-Nya. Dan kalau saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita bisa hidup di dalam kekudusan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kitalah yang menjadi pewaris dalam kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkaulah Tuhan dan Raja yang memerintah di dunia ini dengan adil. Untuk itu, ajarilah kami supaya taat kepada-Mu dan hidup di dalam kekudusan. Karena kalau sudah tiba saat kedatangan Tuhan di dunia ini, kami tidak bercelah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami mendoakan jemaat yang melakukan pekerjaannya dalam satu hari ini. Lindungi dan berkati pekerjaannya. Ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, hiburkanlah bagi orang yang berduka. Berikan kekuatan, berikan pengharapan, sehingga mereka tetap hidup di dalam kekudusan-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, ulurkanlah tangan-Mu, berikanlah kesembuhan. Allah Bapa yang di sorga, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami di sepanjang hari ini. Kami serahkanlah dua permohonan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.